Okey, ini ialah ulat murung. Ulat dari pokok sagu yang tua akan dihinggap oleh sejenis kumbang dan telurnya akan menjadi larva seperti ini. Ulat murung ini adalah makanan tradisional orang Bidayuh, digoreng dengan kasam durian atau tempoyak. Sedap, green food, so nice. Okay, ini yang sudah dibersihkan lah. Ini mulung yang sudah dibersihkan, sedia untuk dimasak. Okay, ini bahan-bahan untuk masak ulat mulung lah. Tepus, bawang bakung, bawang putih, bawang merah dengan sedikit tempoyak. Itu saja bahan-bahannya. Masukkan sedikit minyak masak untuk menggoreng. Bawang merah, bawang putih, dan kita masak sampai angkat bau. Masak sampai angkat bau. Okay. Beginilah keadaannya. Goreng sampai angkat bau. Setelah itu kita masukkan ulat murung. Sudah digoreng. Okay. Okay. Lalu kita masukkan tepus. Masukkan tepus. Sudah masak, sudah boleh diangkat. Oke. Okay. Oh, api. Masak. Pura
Ini dia, wortel mulungnya sudah masak, siap untuk dimakan.